Kalau seorang itu bermusafir, ya, tapi keadaan perjalanan dia tidak menghadapi apa kesulitan, ya, dia berada dalam keadaan senang, ya. Boleh tak dia qasar dan jamak, ya? Nak ikutkan kita telah membicarakan tentang hal ini, ya, pada kuliah yang lepas, di mana insyaAllah kita sebutkan tentang hal ini, ya. Jadi kita jelaskan, kita mengatakan bahawa tentang solat qasar itu wajib, ya. Tak kira dia senang ataupun susah, asalkan dia musafir, ya, solat qasar itu wajib. Tetapi berbeza dengan solat jamak, ya, kalau sekiranya dia bukan masalah, kalau kita andaikan maksud dia senang itu, ya, maknanya dia dah sampai ke destinasi lah, ya. Dia dah sampai ke destinasi, ya. Sebenarnya dia ada beberapa keadaan, tapi keandaikan bahawa dia sudah sampai ke destinasi dia, ya, bagaimana kita kata dia boleh jamak, ya, dia boleh jamak sama ada takdim ataupun takhir. Walau bagaimanapun afdalnya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, afdalnya untuk dia salat setiap salat itu pada waktunya, ya, kerana tidak ada kesulitan baginya, ya.